Selamat datang di Konten Kreator Viral News and Entertainment. Bersama kami, Anda Cerdas. Dagang, berdangdut dan bergoyang adalah acara unggulan TVRI Kepulauan Bangka Belitung yang begitu banyak respon pemirsanya. Setelah sebelumnya acara ini dikomandoi Eza Anabil dan Moni, kini giliran duo bedage yang mengkomandoinya. Penyanyi cantik, artis-artis cantik yang sangat luar biasa. Sebagai MC, Yopa dan Davi mampu membawa acara ini lebih meriah. Rating teratas dari acara-acara lainnya pun direbutnya. Namun dua bedage harus berlari meninggalkan bedagang. Entah sampai kapan. Semua yang ada di sini pastinya. Saya Yopa. Saya Davi. Yang pastinya dapat menemani pemirsa TPRI. Yang pastinya senang banget hari ini kita bisa hadir dalam acara Berdagang, berdangdut dan bergoyang. Waduh, nggak dong, nggak kehilangan, cuman di sini aduh berarti berjuang. Masih, kita masih mau berjuang. Insya Allah nanti guys kita akan lagi di TPRI. Ya pasti dong, semua harus ya. Jadi pokoknya dukung terus buat berdagi TPRI Bubble, khususnya buat masyarakat Bangka Belitung, buat musisi-musisi Bangka Belitung, dan juga buat semua yang mendukung kita, doain kita bisa lolos terus dan masuk ke grand final. Amin. Insya Allah bawa uang 500 juta ya Pak. Amin. Amin ya Allah. Pokoknya terima kasih buat produser kita. Pak Husin, selaku dari produser Berdagang Berdangdut Bergoyang, pokoknya sukses terus juga dan doanya buat kita berdua pokoknya. Pesan untuk kawan-kawan pengisi acara berdagang apa? Pesan-pesannya adalah tetap semangat. Jangan lupa dukung kita, pot kita di acara Resikter Indonesia Dangdut. Intinya pokoknya kalau pengen jadi orang sukses, jangan pernah malu untuk bermimpi. Iya. Pesannya untuk yang memakai jasa organizer kalian yang ulang tahun gimana? Kan banyak kehilangan ini kan, ada job-job ulang tahun. Insya Allah nanti setelah kita apa sih namanya sukses ya Pak. Udah lulus dari Rising Star, kita akan isi lagi Insya Allah acara-acara. Yeah. Tapi kayaknya kita bakalan lama di MNC TV. Nah, bakalan dikontrak kan? Layo di sana, no? Kita layo di Jakarta. Oh. Gak, katanya juga kita bakal disuruh jadi MC di sana. Rasanya agak terharu lah, karena memang cita-cita dia kan memang ke situ. Jadi kami juga tetap mendukung setiap surat-surat itu, mendengar supaya dilancarkan. Sama bahasa apanya kehendak dia itu minta dimudahkan. Kalau dikontrak Jakarta enggak pulang-pulang kenapa? Enggak tahu ngapel lah. Bagus lah kan. Pesan untuk mereka berdua ini, Yopa dan Dati ini, dua berdati ini adalah mereka harus solid satu sama lain. Jadi memang harus kompak. Karena kalau sifatnya dua atau duo atau duet atau apapun bentuk grup ini, satu sama lain itu memang dia harus kompak. Satu kedua, latihan yang baik. Latihan baik, saling ngasih, saling asuh. Tentunya sebagai ketua dari Dikas Entertainment, saya mengucapkan selamat buat mereka ya, dua Bedaki dan juga Niar yang sudah lolos ke Rising Star, ke babak konser ya. Tentunya persiapan sebagai bahan mereka untuk berperang lah, istilahnya berperang di sana itu untuk melawan talent-talent lain ya, dari provinsi yang lain. Tentunya di sini kita sudah mempersiapkan mulai dari koreo, vokal, lagu-lagu, termasuk nada-nadanya semua sudah dipersiapkan. Jadi harapannya semoga saja yang bekal sudah latihan sudah kita kasih di sini itu bisa dipraktekkan nanti di televisi. Yang
haru bercampur sedih, tentu mengiringi keberangkatan mereka ke Jakarta untuk meraih mimpi. Ikhlas, mau tidak mau, harus, karena ini merupakan masa depan mereka. Penggemar Bedagang, Berdangdut dan Bergoyang TVRI Bangka Belitung tentu harus mendukungnya. Semoga sukses. Selamat untuk duo Bedage. Terima kasih Anda telah bersama kami di Viral News and Entertainment. Jangan lupa like and subscribe.